karena dia baik, Pak. Enggak, Bapak yakin kalau dia kesini itu karena ada apa-apanya. Kamu tuh harus berani. Udah, sekarang kamu berangkat ke sana dan kamu bilang ke dia suruh dia untuk melamar kamu. Aku makin benci sama si Suci. Gimana ya caranya biar dia keluar dari sekolah ini? Bu, saya nggak nyuri uang Eni. Nggak ngambil gimana? Jelas-jelas dompetnya Eni itu ada di tas kamu. Aku bukan maling. Loh, Pak, Bapak nggak jadi ke Jakarta? Mir, kok balik lagi? Duh, jembatannya rusak. Kena banjir, Bu, nggak ada kendaraan bisa lewat. Udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kamu mampir ke Hotel Ramon ya. Tapi aku nggak tahu tempatnya, Pak. Ya kamu tanya sama Suci. Iya. Jaga nenek ya, Nak. Minum ya sirup buatan gadis. Makasih ya, sayang. Suci! Sini kamu. Iya, Nya. Ada apa, Nyanya? Kamu tahu nggak berapa nomor teleponnya Ramon? Kalau nomor hotel, saya tahu, Nyonya. Suci, lo tahu nggak? Sekarang gue udah pacaran sama Ramon. Tapi lagi berantem. Hah? Dan gadis pacaran sama Kak Ramon? Iya, makanya gue minta tolong sama lo, Ci. Lo teleponin dia dong, suruh dia datang ke sini. Tapi saya mau ngomong apa? Kamu bilang aja kamu ada perlu sama dia, tapi kamu gak bisa datang ke sana. Tapi Nyonya, kenapa gak non gadis aja yang nelpon Kak Ramon? Kan dia pacarnya. Tadi gue udah telepon dia, Ci. Tapi dia gak mau terima telepon dari gue. Suci, kamu mau kan bantuin gadis? Deh. Baik, Pak. Saya kerjakan. Halo. Halo, Kak Ramon. Ini saya, Suci. Suci, ada apa, Suci? Saya ada perlu sama Kak Ramon, tapi saya nggak bisa datang ke sana. Kak Ramon bisa nggak datang ke sini? Ada apa? Katakan, Suci. Aduh, ini penting sekali, Kak. Jadi saya nggak bisa ngomong di telepon. Kamu kenapa nggak bisa datang ke sini? Kakak kan tahu saya banyak pekerjaan, jadi saya nggak bisa datang ke sana. Baik, baik. Jadi Kakak mau ke sini? Iya, tapi pulang kerja ya. Saya tunggu ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Suci, gimana? Dia mau datang ke sini nggak? Iya, dia mau datang ke sini kok. Terus-terus, kapan dia mau datang? Katanya dia nanti habis selesai kerja. Nyonya, saya ke belakang dulu ya. Ya udah, sah. Enak banget nih, punya pembantu bego, gampang diakalin. Tidur, tapi nanti Nyonya Lena marahin aku lagi. Kalau Nyonya Lena tahu, pasti aku nggak dikasih jatah makan. Ngantuk lagi. Suci? Ya ampun, ya Allah. Maafin saya ya, Nyonya. Kamu ngapain minta maaf sama saya? Saya nggak marah kok sama kamu. Nyonya nggak marah? Enggak, saya lagi puasa. Puasa marah. Jadi ntar sore kamu temenin saya belanja ya. Biasanya Nyonya kan belanja sama non gadis.
Tinggal bilang iya aja pakai komentar segala. Mau nggak? Iya, Nyonya. Iya, Nyonya baik. Biasanya kalau datang langsung marah-marah. Kalau ada Bang Masur, pasti lucu banget. Apa karena aku deketin non gadis sama Kak Ramon lagi? Iya kali ya. Cantik banget sih. Makasih ya, Ma. Dis, mudah-mudahan rencana kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Ya tergantung lah, Ma. Tapi apa nggak ada rencana lain ya selain ini? Udah deh, kamu nggak usah mulai lagi. Kita jalani aja rencana yang udah ada ya. Ma, Mama jadi ngajak Babu itu pergi? Ya jadi dong. Ya udah, Mama jalan dulu ya. Dan kamu nanti usahakan jangan sampai ada orang lain selain kamu dan Ramon, ya sayang ya. Mas Tur sama Mario kemana, Ma? Mario tadi telepon Mama, dia bilang katanya dia mau nginep di rumah temennya. Nah, kalau si kecebong jelek itu, dia izin sama Mama, katanya dia mau nginep di rumah saudaranya di Kampung Rawa. Ya katanya mau bantu-bantuin hajatan gitu deh. Ya bagus sama kalau kayak gitu. Doain gadis ya, Ma? Iya. Mama pergi dulu ya. Iya. Ya, Mama. Dah. Mas. Mobil yang ke Tamiang ada nggak? Di situ sekarang lagi nggak jalan, Bang. Nggak jalan? Emang kaki semplak apa? Bukan gitu, Bang. Di jurusan itu sekarang lagi pada demo. Hah? Demo? Waduh. Cililitan. Gue nggak bisa balik dong. Ini berarti, gara-gara Suci nih gue nggak pamitan. Gue jadi begini. Hah? Mana udah pamit dari kemarin-kemarin gue. Gatal lah kalau begini. Sore, Pak. Pak Ramon, kalau pakai baju itu kelihatan lebih muda ya? Emangnya Pak Ramon udah tua? Pakai dibilang lebih muda segala. Pak Ramon? Iya, ada apa, Wulan? Pak Ramon mau ke rumah adiknya Sari ya? Iya. Tapi sebelum itu saya mau beli oleh-oleh dulu buat dia. Kalau gitu saya duluan ya. Ya udah, Pak. Salam aja ya, Pak. Beruntung banget ya bisa dapat perhatian dari Pak Ramon dan juga Mas Galang. Sedangkan aku, di saat Mas Galang baik sama aku, dia harus kembali lagi ke Amerika. Saya mau ketemu Suci. Ya udah masuk dulu aja ya. Diminum ya minumannya. Makasih. Sucinya mana? Suci tadi lagi pergi sama Mama. Palingan bentar lagi juga pulang kok. Aneh. Tadi dia telepon saya, katanya ada yang mau dibicarain. Tapi kok sekarang dia malah pergi ya? Oh itu. Tadi dia juga cerita sama aku. Mungkin gara-gara dia kelamaan nungguin kamu kali ya. Makanya dia mau aja diajakin Mama pergi. Kamu mau pergi? Enggak. Emangnya kenapa? Kamu mau ajakin aku jalan? Siapa juga yang mau ajak kamu jalan? Aku pikir kamu yang mau pergi. Kamu kenapa sih? Gak ada apa-apa. Emangnya kenapa? Bentar ya, aku mau ke kamar dulu. Aduh, Mama ini gimana sih?
Situasi kayak gini, kok handphonenya nggak diangkat? Rencana ini berhasil nggak ya? Nih, makasih ya. Oke, Bang. Nih, kayaknya mobil kembaran gua nih. Aduh. Gua liat mana ya? Gua liat pintu samping aja. Aduh. Gua gak enak tau kembaran gua lagi ngobrol soalnya sama Suci. Ngapain sih? Aku gak mau ngapa-ngapain kok. Aku cuma pengen deket aja sama kamu. Kamu itu punya sopan santun gak sih? Aku ini tamu di sini. Seharusnya kamu gak perlakuin aku kayak gini. Ramon, kamu gak usah munafik deh. Kamu mau kan kalau aku peluk? Kamu ini ya? Dasar perempuan murahan. Apa kamu bilang? Kamu gak punya kuping ya? Aku bilang, kamu tuh gak lebih daripada perempuan murahan tau. Ada nih. Buktinya kembaran gua lagi diomelin anak sama lampir. Kau kemana? Aku mau pergi. Coba aja kok kamu berani pergi dari rumah ini. Maksud kamu apa? Kalau kamu sampai berani pergi dari rumah ini, aku bakalan teriak kalau kamu mau perkosa aku. Buset deh. Wah, sama lampir otaknya kagak kali anaknya. Apa gila kali? Kau pikir aku bercanda? Lihat nih. Apa-apaan sih kamu? Aku bisa teriak sekarang. Mau kamu apa sih? Aku mau sama kamu, Mon. Kamu tuh sakit jiwa ya? Aku tuh gak mungkin mencintai perempuan murahan kayak kamu. Aku gak peduli kamu cinta sama aku apa enggak. Tapi yang jelas, dengan aku teriak, aku bisa nuntut kamu supaya kamu bersedia nikahin aku. Wah, ini udah kelewatan. Gua gak terima. Wah, kembaran gua dipitnah dan dilecehkan. Gua sebagai abang, gua mau bertindak. Aku harus cari cara untuk lepas dari cewek gila ini. Ramon, kita ke kamar yuk. Kamu ini cantik, tapi sayang ya, kelakuan kamu jelek. Yuk kita ngamar. Asik nih, berduaan main betot-betotan. Mastur, kok dia bisa ada di sini? Aduh, kayaknya habis pulang kondangan nih. Perasaan tiap hari kondangan mulu. Hei Mastur, bukannya hari ini lo pergi? Tadi sih emang begitu. Ya habis mobil angkotnya nggak ada, ya saya balik lagi. Lagi nunggu Suci ya? Iya nih Bang, tapi saya harus pulang dulu nih. Iya dah, beres-beres. Pulang aja. Nanti pesen ya, sama Suci ngomong apa nanti Abang sampein. Tenang aja. Iya Bang, pesenin aja ke Suci. Besok saya tunggu di kantor. Tapi yang nganterin Abang ya. Pokoknya beres kalau urusan sama Abang mah. Kalau gitu, saya permisi ya Bang. Gue punya kembaran juga, nggak sangka. Allah tuh udah ngancurin rencana gue tau. Ya, siapa yang ngancurin rencana non gadis? Emang non gadis punya rencana apa? Makanya jangan mikirin duit mulu, rasain lo. Untung gue nggak belum pergi, coba kalau gue pergi, bisa kembaran gue digodain sama dedemit. Berisik! Gara-gara Master gue nggak bisa deket lagi sama Ramon. Mama kemana sih ya?
Malam ini, gadis pasti lagi senang-senang sama Ramon. Rencanaku memang selalu hebat. Aku yakin setelah ini Ramon akan bertukuk lutut padaku. Nyonya, kok kita nggak pulang-pulang sih? Kita kapan pulangnya? Heh, siapa yang mau pulang? Malam ini kita nginap di sini, tahu? Hah? Nginap? Tapi Nyonya, besok kan saya sekolah. Eh, peduli setan ya sama sekolah kamu. Kalau mau pulang, sana aja pulang sendirian. Kenapa Nyonya nggak mau pulang ya? Ya ampun, hari ini kan Pak Ramon mau datang. Nyonya, Pak Ramon kan mau datang ke rumah kita. Aduh, kita pulang Nyonya. Udah saya bilang sama kamu kalau malam ini kita nggak pulang. Lah, Suci sama Nolena kemana nih? Kok belum nongol-nongol juga? Gue nanya sama anaknya Malampir aja. Non gadis, sepada. Kemana sih? Lo bikin muka gue pintu apa lo ketuk-ketuk? Ya, non gadisnya aja di situ emang tahu. Serang gila! Aduh, pergi dari rumah gue! Aduh. Kok mobilnya Ramon nggak ada ya? Nyonya, emang Pak Ramon nginep di sini? Ih, mau tahu aja. Enak aja. Emang ini rumah siapa? Ini kan rumah Nyonya Sonia. Ada apa sih ini ribut-ribut? Gara-gara dia rencana kita gagal, mah. Apa? Dasar pembantu goblok. Aduh. Nyonya tuh yang goblok tuh. Enak aja gambar orang sembarangan. Ajar ya, lagi saya goblok. Jangan, Nyonya! Sekarang, kalian pergi dari sini. Kalian berdua saya pecat! Pergi! Pergilah dari sini! Ya, nggak apa-apa. Saya pergi dari sini. Saya udah nggak betah kerja di sini, tau nggak? Hei, Ci, kita berangkat, Ci. Ingat, ingat. Jangan ditahan. Pergi sana! Ingat, ingat ya. Sampai gila. Gila banget. Jalan yuk. Kenapa? Emangnya ada yang ketinggalan? Enggak. Aku cuma kepikiran aja sama Suci. Kira-kira dia udah berangkat belum ya? Aku pulang aja dulu ya. Jadi kamu berangkat dulu aja. Udahlah, Suci pasti udah berangkat duluan kok. Ntar juga kita bakalan ketemu di sekolah. Iya. Yuk. Yuk. Bawa tuh sama-sama kalian. Pergi kamu dari sini. Dan jangan pernah kembali ya. Selamat jadi gelandangan ya kalian berdua. Kita istirahat dulu yuk. Tuh, gitu. Ya. Yuk. Bang, kenapa tadi kita ngelawan Tante Lena sih? Kenapa mesti nyesel sih, Ci? Kita mesti bersyukur. Bisa keluar dari majikan setan. Tapi, saya jadi repot, Bang, sekolahnya. Saya kan harus kerja. Iya juga, Ci, ya. Lagian, saya juga belum sempat pamit sama Mario. Itu mantar aja dah, siangan. Nah, nanti kita telepon. Ya, lagian juga Mario kan nggak bisa buat apa-apa. Iya sih, tapi Mario kasihan ya nggak ada kita. Iya, Ci. Mario juga ngomong sama Abang. Katanya dia nggak betah tinggal sama tantenya. Kalau kita nggak ada berdua.
makanya dia mau pergi ke Kalimantan. Apa? Dia pernah ngomong kayak gitu, Bang? Iya, Ci. Tapi kalau kamu udah gak di rumah. Nah, sekarang kan kamu udah gak di rumah. Pasti Mario minta pindah. Ya, tanda, Kak Gadis. Kalian lihat Susi sama Bang Astur gak? Mereka udah kurang ajar sama Tante. Jadi mereka udah Tante usir dari rumah ini. Tante ini apa-apaan sih? Kalian kenapa usir mereka? Apa kamu rela ngeliat Tante dihina terus-terusan sama mereka? Bukannya Tante duluan yang cari masalah. Kamu jangan kurang ajar ya sama Tante. Udah lah, cuekin aja lah. Di rumah ini kan kita yang berkuasa. Halo, ini siapa ya? Saya Den Mario, pembantu. Masa nggak kenal sama suara saya? Saya Gia Mas Suci nih. Bang Mastur? Bang, Suci mana? Kan Den Mario tahu gimana Tante Lena kelakuannya. Makanya saya sama Suci mau pamitin Tante dulu ya. Apa? Apa kalian nggak bisa balik lagi? Nggak bisa, Den Mario. Kecuali kalau majikannya bukan malampir itu. Maaf ya. Suci mana? Ada tuh. Dia sih lagi nangis terus. Ya, sebenarnya Abang sama Suci udah nggak betah kerja di situ. Jadi, kalau memang Nyonya Sonia nanya, bilang ya, saya pamitan dulu. Emang saya lupa bilang. Ci, mau ngomong nggak? Aku juga, Mario. Aku udah nggak tahan kerja di sana. Aku disiksa terus. Tapi kan kamu harus sekolah, Ci. Biar, Mario. Biar soal sekolah itu aku lanjutkan di tempat lain, ya? Enggak, Ci. Enggak. Katanya kamu gak pulang-pulang. Iya bang, Nyonya Lena ngajak saya nginep di hotel. Jadi saya gak boleh pulang sama dia. Oh iya bang, Pak Ramon bilang apa? Hari ini kamu disuruh kesana. Ci, sekalian aja kita minta kerjaan sama dia ya. Jangan ah, Susi malu. Ya elah pakai malu. Mau kita ntar jadi gelandangan. Ya udah bang, siapa tahu Kak Sari udah masuk kerja. Jadi kita kesana sekarang. Ya bang, yuk. Ayo, ayo, ayo. Telepon mama ya. Telepon aja deh. Baik-baik aja, Ma. Terus Suci gimana? Mario, kok kamu diem aja sih? Sucinya mana, sayang? Justru itu, Ma. Itu yang mau aku bicarain sama Mama. Mereka udah gak kerja di sini lagi. Apa? Mario, kamu tolong cari mereka ya. Bilang sama mereka, Mama nggak mau mereka keluar dari rumah. Mereka udah pergi, Ma. Kenapa sih kamu baru bilang sama Mama? Tante Lena dan Kak Gadis yang ngancam Mario, Ma. Mario, kalau kamu ketemu sama mereka, bilang sama mereka jangan lupain Mama ya. Aku nggak tahu, Ma. Bisa ketemu mereka lagi apa enggak? Ma. Aku udah mutusin kalau aku mau sekolah di sana. Mama jemput aku ya, Ma. Aku nggak mau tinggal sama Tante dan Kak Gadis, Ma. Ya udah kalau gitu, nanti Mama jemput kamu ya, sayang.
Kamu baik-baik ya. Yang benar, Ma. Ya udah, aku tunggu ya. Iya, Ma. Mbak, saya mau tanya, kakak saya udah sembuh belum? Kamu adiknya Sari yang waktu dulu pernah datang kemari, kan? Iya, Mbak. Saya adiknya Kak Sari. Saya mau ketemu Kak Sari di sini. Kak Sarinya udah masuk kerja belum? Mbak Wulan, ini ada adiknya Sari yang waktu itu pernah datang kemari. Iya, saya udah tahu kok. Mbak, kenapa? Dek, saya tahu semuanya kok dari Pak Ramon. Kamu dikerjain lagi ya sama majikan kamu. Mbak, saya mau cari kakak saya. Kakak saya ada nggak? Suci, ayo santerin ke ruangannya Pak Ramon. Mbak, saya boleh ikut nggak? Suci, dia siapa? Saya malu ngakunya. Mas Bimo, temannya Suci kerja di rumah Malampir. Ya udah, abang boleh ikut kok. Yailah, pakai dipanggil abang. Ya udah yuk. Ayo. Ya, Mbak. Oke, Lang. Gue tunggu kabar selanjutnya dari lo ya. Oke, dah. Permisi, Pak. Suci, Bang Mastur. Pak, Suci mau bicara sama Bapak. Kebetulan, saya juga mau bicara sama dia. Saya boleh ikut ya? Kan kita abang adik, masa lupa. Boleh, boleh. Yaudah, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Neng, tak dulu kan abang baru sampai. Ayo, silakan duduk. Iya, makasih, Pak. Suci, semalam saya ke rumah majikan kamu. Tapi... Saya sudah tahu semuanya, Pak. Maafkan saya. Kalau saya nggak telepon, pasti jadinya nggak kayak gini. Iya, Pak. Gara-gara saya bantuin Suci semalam, saya sama Suci diusir sama Malampir. Hah? Kalian diusir? Iya. Mereka tuh emang bener-bener udah keterlaluan ya? Pak, bener, Pak. Emang dasarnya gambreng, mulutnya lemes, kayak prepetan, prepet-prepet. Ya udah. Malam ini kalian di sini aja dulu. Biar nanti pegawai saya yang siapin kamar untuk kalian. Suci, kamu kenapa? Kenapa Kak Sari enggak masuk kerja? Wulan, siapin kamar untuk Suci dan Bang Mastur sekarang. Oke, terima kasih. Ayo kita keluar. Saya nggak mau di sini, Bang. Saya mau pulang kampung aja. Ci, kok kamu ngomong begitu? Ngapain Suci di sini, Bang? Kak Sari aja nggak ada. Baiklah, Suci. Kalau kamu emang mau pulang kampung, biar nanti saya yang antar kamu. Tapi sekarang kamu makan dulu ya. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya masih lapar. Kak Ramon, tolong jangan bohongin saya lagi. Kakak saya itu masih kerja di sini apa enggak? Suci, sebenarnya kakak kamu emang udah nggak kerja di sini lagi. Tapi saya sering kok jenguk dia ke sana. Ngapain sih di situ? Pak, kayaknya ibu nggak akan nyampe Jakarta. Kamu gimana sih? Harusnya kamu berharap ibu tuh sampai Jakarta dan ketemu Ramon. Iya, Pak. Tapi firasat Sari, ibu nggak akan nyampe Jakarta. Wah, firasat, firasat. Nggak usah main-main firasat. Lama-lama jadi gila kamu. Mir, firasat itu memang ada. Kalau kamu nggak percaya, kamu bakal celaka. Mak, ini gimana sih? Ngomong yang jelek-jelek. Udah jangan ngomong macam-macam, Mak.
Itu benar kan kata Sari? Kok balik lagi, Mina? Sungainya masih banjir. Nggak ada tukang rakit di sana. Mereka takut kena longsoran dari atas tebing. Ini, Bu. Kalau gitu besok kita berangkat. Nggak bisa, Pak. Kita udah nggak bisa kemana-mana. Jembatan yang putus itu sekarang malah udah ambrol. Kayaknya banyak terjadi banjir dan tanah longsor. Apa desa kita aman dari banjir dan longsor? Ya, mudah-mudahan aja. Firasat Sari sih, desa kita juga akan kena bencana. Heh, ngomong jangan macam-macam kamu. Firasat-firasat lagi. Mir, kamu kan nggak percaya firasat. Ya udah, nggak usah dianggap. Mina, kamu kenapa? Aku keinget Suci. Tadi malam aku mimpi kita semua pergi. Tapi ibu malah balik jemput dia. Apa arti mimpi itu ya, Bu? Ini lagi, selalu bawa-bawa mimpi ke dunia nyata. Tapi aku benar-benar mimpi dan mimpi itu seperti kenyataan, Pak. Alah, ini karena kamu cengeng makanya suka mimpi. Kepak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cik, empuk cik. Aduh, gua rasanya enak. Di rumah gua mah, cik, asal gua begini pada sakit orang bale. Aduh. Suci nggak sabar nunggu besok, Bang. Ya, Cik. Ngapain sih ditunggu-tunggu? Ntar juga keliwat besoknya. Udah, tiduran aja sono. Abang mau nonton TV. Lihat TV, Cik. Segede-gede peti. Di rumah gue mah kecil banget. Mario, maafin aku. Sebenarnya, aku masih ingin terus tinggal sama kamu. Kamu itu sudah aku anggap seperti kakakku yang paling baik. Masih hidup. Coba kalau udah takdir mah, yang muda aja udah dicabut nyawanya. Tapi kalau nenek yang udah bawa tanah, masih selamat. Itulah. Cik, ya, gua ajak ngomong dia tidur. Terus gua ngomong tadi ngeri nyautin. Tidur. Bang Mastur! Bangun! Bentar, Cik. Bukannya mau dianterin bapaknya punya hotel. Tapi ini udah siang. Beneran, Cik? Gak mau nunggu bapaknya punya hotel? Gak mau. Pokoknya Suci mau langsung pulang. Ya, ampun tuh bocah dah. Gue belum sempet cuci muka juga. Udah buru-buru aja dah. Ngantuk gue. Iya, pas gue ketinggalan. Cik, tungguin. Mana belek gue lihat. Suci? Kamu mau kemana? Mbak Wulan, saya mau pulang kampung sekarang. Halo, kan Pak Rahman mau nganterin kamu. Lebih baik saya pulang sendiri, Mbak. Permisi. Suci! Hei, Cik! Tungguin abang! Mbak.
mobil, naik mobil, naik mobil, naik mobil. Ci, kamu pulang sendiri ya? Bisa kok, Bang. Berarti kita nggak ketemu lagi dong. Ya, kalau Tuhan izinin, mungkin kita bakal ketemu lagi. Suci pulang dulu ya, Bang. Hati-hati ya, Ci. Iya, Bang. Ya, Bang Mastur. Hati-hati kamu, Ci. Apa Suci udah bangun? Dia udah bangun dari tadi pagi, Pak. Tapi... Bagus. Kalau gitu, kita bisa langsung berangkat. Maaf, Pak. Suci udah pulang dari hotel ini pagi-pagi tadi. Apa? Dia udah pergi dari tadi pagi? Tadi, saya udah coba tahan dia. Tapi dia mau pulang cepat-cepat, Pak. Jangan-jangan, Bapak, Ibu, Nenek, kawan, Kak Sari! Rumahku! Kangen sama ibu. Bapak. 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 Nenek. Suci, kamu baru pulang. Bu, Bapak sama ibu saya mana, Bu? Saya nggak tahu, mungkin ada di pengungsian. Bu, nenek di sana, Bu. Nenek! Iya. Kok banyak yang dirawat sih? Ada apa ini? Bapak saya enggak? Bu, lihat nenek saya enggak? Mbak, mbak, lihat ibu saya enggak? Saya harus temui cucu saya. Nenek ini kan masih sakit. Suci! 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 Nenek! Nek! Suci! Mungkin di dalam.
Ibu. Nek, Bapak sama Ibu mana? Ibu sama Bapak kok gak ada?